pemirsa, saya Marco Leon sebagai Presiden Mercedes-Benz Club Indonesia. Hari ini adalah perhelatan musyawarah nasional MBSL Club Indonesia. MBSL Club Indonesia ini adalah salah satu klub yang established, yang sudah settle dalam naungan MB Clubina, di mana kali ini teman-teman dari MBSL menyelenggarakan Munas ke-6. Artinya hampir 12 tahun teman-teman berkiprah dalam MBSL ini. Dalam perhelatan Munas kali ini dipilih dengan cara aklamasi, yaitu musyawarah di antara teman-teman terlebih dahulu, di mana telah terpilih Don Made sebagai Presiden MBSL Klub Indonesia. Hai Autoblister, jumpa lagi dalam acara MBSL Munas ke-6. Dalam kesempatan ini, saya atas nama Presiden MBSL Klub Indonesia yang dipilih kembali mengucapkan terima kasih kepada khususnya teman-teman Mercedes-Benz SL Club Indonesia yang telah memberikan kepercayaannya untuk saya mengemban tugas sebagai Presiden untuk periode yang kedua tahun 2020-2022. Dan MBSL sesuai dengan tagline Munas ke-6 kali ini, MBSS Value, Happiness on Giving and Sharing, bisa menjadi pegangan di dalam menyusun program kerja sehingga fokus ke depannya harapan-harapan itu bisa direalisasikan dalam program kegiatan 2 tahun mendatang. Saya berharap MBSL tidak hanya memberikan kontribusi yang positif kepada member, akan tetapi sesuai dengan visi misinya di 2 tahun ke depan, kontribusi MBSL juga akan dirasakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Bravo MBSL. Hai Autoblizer, jumpa lagi dengan saya Doni Pur, Sekretaris Jenderal MBSL Club Indonesia. Pagi hari ini, kita mengadakan Munas ke-6 MBSL yang terletak di Hotel Kabin. Mengawali perjalanan, kita berkumpul di Plaza Senayan, melintasi tol dalam kota dan tol arah Tanjung Priok, lalu turun di Kelapa Gading dan kita sampai di tempat Munas. Munas ke-6 MBSL berhasil memilih Don Made Haryanta sebagai Presiden MBSL periode 2020-2022 dan juga memilih Sekjen, yaitu saya sendiri, sebagai Sekretaris Jenderal MBSL periode 2020-2022. Munas diikuti oleh 50 orang lebih dan berjalan lancar hingga acara memasuki pada penutupan siang hari ini. The best auto entertainment, best auto show, only on Autoblizer.